Ku lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Paketung. Hey. Ku lepas semua yang ku inginkan. Paketung. Hey. Nah, bagus kan? Aduh ampun, aduh ampun. Saya duduk di sini apa di mana ya? Sibuk banget ceweknya sendiri. Malam minggu nggak punya pacar saya. Aduh. Belum dapat cewek. Ini tulisannya sudah gembel fuck boy. Wow. Saya harus dapat cewek di sini. Harus dapat 5. Huh? Biar bisa diajak kemana-mana. Yang satu nyuapin makanan, yang satu nyuapin minum, yang satu mantep dah. Tapi ada cewek sendiri di belakang, jangan-jangan dia jomblo. Kasian banget, gak punya pacar, mending aku nyanyiin. Malam minggu sendirian, enggak punya pacarku. Pakai baju hitam lagi jomblo, enggak. Kok ada suara anjir katanya? Oh, mungkin itu suara setan yang kepanasan. Saya kan lagi sendiri di sini. Ada orang ternyata. Enggak keganggu kak? Saya nyanyi enggak keganggu? Pas nyindir saya. Nyindir? Emang kakak pakai baju hitam? Siapa baju hitam? Oh. Berarti kakaknya. Bruh. Yang saya. Ya berarti kakak jomblo. Kalau saya nyanyi enggak berisik enggak? Ini aja. Ku lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Hey. Maafkan jika kau susah nyanyi. Dan bila ku menang. Ini minumnya ke siapa? Oh, kirain ke saya. Mas, gembalin dulu. Kamu nanya. Wih, saya yang baper. Mantep gembalannya. Mantap, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bagus kan suara saya? Mendiam. Suara saya tuh bagus. Banyak yang bilang bagus. Bruh. Di lampu merah. Bagus mas gitu. Tapi gak ada yang ngasih uang. Terserah. Nyanyi lagi. Takkan lelah. Oh gini ya. Takkan lelah. Kok gini suara saya ya. Oh iya, ini suara gitarnya yang fals. Enggak, ini suara gitarnya yang fals. Apa lagi apa? Nah, emang kakak bisa nyanyi? Balonku ada 5, coba, bisa enggak? Nih. Balonku ada 5. Paketung, rupa-rupa warnanya.
Tapi capek diam kayak gini nih. Gak bisa ngobrol. Aduh, gak bisa nengok nih. Nah, gak bisa nengok. Biasanya kayak di film-film tuh, kalau awalnya jutek tapi ujungnya jatuh cinta biasanya. Gak percaya. Paling ntar jatuh cinta. Biasa jomblo kayak gitu, nyari perhatian ke saya. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Seperti kakak jomblo yang make baju hitam. Emang jelek? Orang-orang bilang bagus suara saya. Bang, bagus kan suara saya, bang? Bagus nggak suara saya? Lo ini lagi di mana? Lo sadar diri tuh gembel, tau nggak sih? Tapi fuckboy. Gembel, fuckboy. Suka ganteng banget lo tuh. Emang gue ganteng tuh, tuh. Fuckboy. Emang lo ganteng? Gue aja yang kayak Rizky Billar biasa aja kok. Rizky Billar apaan kayak gitu? Tompel di mana-mana. Dia nggak gangguin kamu ya? Tadi ya? Hah? Dia bersisik. Emang dia ikan bersisik? Tuli dia. Dia yang berisik. Gitar. Wih, rusak nanti bang. Ini mahal belinya. Ini belinya ini 100 juta. 100 juta itu bisa beli kamu. Tapi kamu enggak mungkin 100 juta, paling 5.000. Sini. Kasih saya. Sini kalau emang lo banyak uang kasih saya sini. Pelit. Gembel Pak. Coba lihat. Apa? Cek boy. Fuck boy, bukan pucuk. Kafe gua nih ngapain sih? Orang saya mau nyanyi bagus suara saya ini. Pula pas Bapak Air King sana. Ih, norak banget pakai Air King. Berisik. Kayak Mas Kembangnya tadi bilang berisik. Dia yang berisik, Mbak ya? Air King-nya yang berisik. Pergi sana. Celananya robek-robek. Kayak gelandangan. Emang. Pasti dia juga jomblo itu. Kalaunya malam Minggu dia sendiri. Malam bantu aku untuk luluhkan dia, minta bantu aku untuk tenangkan dia. Dari rasa cemburu. Aduh, gitarnya nggak bener ini. Aduh, apa ketek saya gatal ini. Ini gitarnya yang jelek kah? Elu, kayak orang Jakarta aja bilang elu. Ya dibilang lembut, enggak dengar. Lembut. Lembu kali yang makan rumput tuh. Lembut. Iya, emang saya lembut. So asik katanya. Emang keganggu sama suara saya? Ganggu. Kan suara saya bagus. Suara tuh jelek, medium. Suara elu jelek. Lu yang jelek suaranya. Emang lu bisa nyanyi? Coba nyanyi. Tuh kan gak bisa. Paling suaranya macam bebek angsa, angsa dikuali. Paling kayak gitu. Kalau gak bisa nyanyi, gak usah bilang berisik sama yang lagi nyanyi. Ya kan mbak? Yuk, siapa bilang gak jelas? Itu jelas banget nih liriknya nih. Ku lepas semua yang ku inginkan. Patung. Bagus kan? Aduh ampun. Terus saya nyanyi pakai apa? Nah, mbak, boleh pinjam HP-nya enggak? Boleh. Aku pinjam HP orang. HP mbaknya baik.
Kasih ya, Mbak. HP ini bos, senggol dong. Aku dikasih pinjam HP, bos. Nih, nih. Boba, bos. Senggol dong. Tapi punya orang. Daripada HP kakak. Pip. Biarin, jelek-jelek juga aku sendiri. Aduh, kameranya cuma satu. Ini kalau kita foto, nih selfie nih. Muka kita bisa jadi Rizky Billar. Itu foto jadi muka sendiri. Gue handphone jelek. Tapi kakaknya juga jelek gitu. Aku mau nyanyi lagi deh. Enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. Thank you.
Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus Al-Khafiqain, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus Al-Khafiqain, Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblatain, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu Wih, kalau pakai ini enak ternyata nyanyinya. Emang solawat itu ah enak kalau di kafe itu solawatan. Apa? Hah? Tadi bilang jelek. Kan baru dapat minjem HP. Mungkin kalau pakai gitar nggak terlalu bagus kalau nyanyi. Kenapa? Sendiri aja? Iya, sendiri. Pacarnya mana? Iya. Jomblo berarti ya? Iya, tapi jomblo, pantesan aja sendiri di malam minggu. Aduh, itu juga sendiri itu jomblo, lagi foto. Di situ juga jomblo, di situ jomblo. Aduh. Tapi saya juga jomblo. Nih, coba baca nih baju saya. Apa tuh? Baca dong. Gembel fuck boy. Ini teman aku yang nulis. Dia gembel juga. Tapi dia seni gitu, tulisannya bagus. Aku boleh lukis enggak katanya gitu. Boleh, di mana? Di bajunya katanya. Ya udah deh, tulis apa? Ntar aja lihat gitu. Jadinya gini gembel fuck boy. Tapi aku boleh ikut gabung enggak ke situ? Boleh. Enggak apa-apa. Di situ boleh? Boleh dong. Beneran? Iya. Yaudah deh, aku ambil kursi ini ya. Iya. Ya. Nah, aku taruh HP-nya di sini. Iya. Itu minumnya apa? Apa? Itu minum apa? Minum apa? Strawberry. Strawberry. Iya. Oh, seharusnya jeruk. Emang kenapa? Ada perbedaannya jeruk itu sama kamu. Apa tuh? Kalau jeruk kan mengandung vitamin C. Kalau kamu mengandung anak kita nanti. Aku suka gombal. Tapi kita sama-sama pakai baju putih. Enggak, hitam. Oh, hitam. Iya. Ini? Putih. Salah berarti? Salah dong. Oh, berarti benar kata orang. Berarti benar kata orang. Apa tuh? Cinta itu buta. Itu sempat emosi, maaf ya. Oh, emosi tadi ya? Iya. Tapi aku gak anggap itu emosi sih. Itu saya anggap lagi bercanda aja nih kayaknya nih. Biasanya kayak di film-film tuh kan, biasanya marah-marah di awal nanti jatuh cinta di akhir. Kayak sinetron. Terlalu sinetron ini, terus saya terlalu nonton itu di TV-TV orang tuh kadang lewat ngamen, ada ya udah nonton, ada TV nonton. Tapi ini kenapa gitarnya diambil tadi? Risik banget, suaranya jelek. Masa? Iya, hancur. Tapi tadi bilang bagus. Ya kan belum tahu tadi. Belum tahu? Belum tahu atau belum tempe? Kepaketung!
Aku ambil lagi gitarnya boleh? Iya, enggak apa-apa, ambil aja. Iya kan? Enggak boleh diambil soalnya ini punya orang. Sama kayak kakaknya, misal kakaknya punya cowok, saya enggak boleh ambil, tapi kalau jomblo saya ambil. Saya bawa pulang. Tapi saya enggak punya rumah. Saya enggak punya rumah. Saya tidur di pinggir jalan. Emang kamu mau kalau saya ajak tidur di pinggir jalan? Nggak mau lah. Ya itu makanya, aduh susah. Berarti saya harus nyari cewek pengamen gitu, sama cewek gembel gitu. Ini kan tadi jelek pakai gitar. Gimana kalau coba sekali lagi? Boleh. Sambil lihat kamu boleh? Boleh. Tapi kamu liatin balik? Iya. Hai. Hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main. Seperti lelaki yang lain, satu yang ku mau. Ku ingin melamarmu. Udah beda kan? Beda banget. Ya, tau gak kenapa bisa berubah? Kenapa tuh? Karena udah lihat senyum kamu. Kenapa megang kepala? Pusing ya? Pasti pusing. Pusing mikirin aku. Apa mauku? Apa? Enak aja tadi. Enggak enak kenapa? Enakin aja. Ya tadi kan udah marah-marah gitu. Ya kan marah itu tandanya sayang. Cemburu itu tandanya cinta. Cemburu tanda cinta. Marah tandanya sayang gitu. Oh, jadi pura-pura. Pura-pura apa? Enggak, tadi emang tergantung lagunya. Tadi kan lagu itu. Lagu ini suara gitarnya juga enggak jelas suara gitarnya. Tapi suaranya bagus banget. Masa? Kamu bisa nyanyi? Enggak. Bisa. Enggak. Bisa coba, ayo kita duet. Lagu apa? Enggak apa-apa, itu suaranya bagus banget tadi. Walaupun sedikit saya dengar. Coba, pengen dengar lagi. Kamu nyanyi lagu apa? Apa? Nah, itu. Malam bantu aku gitu. Tapi jelek enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. So, lagi bagus. Enggak apa-apa jelek, aku menerima apa adanya loh. Oh. Yuk. Aku duluan. Malam bantu aku untuk lukakan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Kamu dong. Tenangkan. Jauh sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu. Adem suaranya. Semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Ya, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Biarkan aku jadi yang terhebat.
jadilah kamu. Kalau kalau aku kan berani ngebaperin, berani pacarin. Emang nggak pengen punya pacar gitu? Aduh berat nih obrolannya. Eh? Berat. Kan emang nggak diangkat kan? Kan nggak diangkat. Kan nggak diangkat. Belum pengen pacaran. Belum pengen pacaran terus. Ya udah nikah aja yuk. Bila asmaraku telah tiba, merenggutlah. Ini kita jual ini buat nikahin kamu, murah. Kita jual ini pasti mahal ini. Berapa? Ini punya orang. Apa-apa? Gak boleh. Gak boleh ya? Gak boleh. Kenapa emang? Kamu punya orang, tadi dapat pinjam kan? Iya. Harus dibalikin. Kan gak ditahu sama orangnya. Nanti ada suara orang nyanyi itu jelek banget. Ih ketawa lagi itu. Gembel. Katanya. Mas, sampenya sini mas. Ini dipakai. Oh iya. Mbak. Alhamdulillah. Gak jadi deh jual HP-nya. Ya kan punya orang. Iya. Gak boleh. Aku boleh minum? Boleh. Tapi gak enak. Pesan aja, mau pesan. Tapi saya gak punya uang. Gak apa-apa, nanti. Biar apa? Biar dibiarin. Oh kamu udah siapin kamera tuh pasti mau foto sama aku. Gak apa-apa, sini gak apa-apa. Gak usah malu kalau mau foto sama saya tuh, ayo. Mana nih pencet nih? Tuh, coba lihat. Tuh, kan? Mungkin sekarang kita duduk di kafe berdua, tapi suatu saat nanti di pelaminan. Aku tak mampu mengatakan, ku tak mampu untuk mengungkapkan hingga sampai. Kamu bisa nyebut nama-nama jari enggak? Ini jari apa? Ini jari. Ini? Telunjuk. Telunjuk. Nah, buat nunjuk. Ini jari? Ya. Ini? Manis. Salah. Apa tuh? Mulai sekarang itu namanya jari doang. Sebab? Manisnya udah pindah ke kamu. Satu nafas yang tersimpan. Malu tahu. Malu kenapa? Enggak digombalin. Emang kamu manis orangnya. Kamu punya mantan nggak? Punya. Hmm. Berapa? Nggak percaya dua. Sekarang umurnya berapa? Tebak berapa? 24. Salah. Atau 25. Salah. Ya udah 21. Salah juga. Udah 20. Salah juga. Ya udah 22. 23 kan? Iya. Nah, sengaja aku sengaja nebak yang salah karena aku udah tahu itu 23. Saja. Sama. Seumuran kita. Emang iya? Iya, tapi aku gak mau seumuran deh sama kamu. Maunya seumur hidup. Ku tak mampu untuk mengungkapkan hingga sampai saat ini perasaan. Ayo nyanyi lagi dong. Apa? Ini, lagu ini. Ayo. Apa tuh? Hitung sampai tiga dong. Satu. Sambil lihat saya, jangan lihat gitarnya. Satu. Dua. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan kusampaikan janji suci kepadamu dewiku. Siapa sih namanya? Belum kenalan. Iya, kenalan dulu. Siapa namanya? Nia Nirmala. Apa? Nia Nirmala. Panggilnya apa? Bebas, maunya apa? Bisa Nia, bisa Lala. Aku panggil sayang deh. Oh. Nia. Aduh, iya. Nia ya? Iya. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan. Jangan lihat gitarnya. Janji suci kepadamu niaku, dengarkanlah kesungguhan ini, jangan kau tolak dan buatku hancur.
ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu, kamulah yang terbaik untukku. Aduh sampai kelilipan tau, boleh tiup gak? Boleh? Halo, makasih ya. Iya. Tapi aku boleh tiup kamu gak? Apa? Tapi tahu gak ini artinya apa? Apa tuh? Ini, Caranya? Iya, kalau bahasa Indonesianya? Aku cinta kamu. Apa? Apa? Gimana? Apa? Salah. Enggak, itu tadi apa? Enggak, kata-katanya tadi apa? Iya, bahasa Indonesianya. Aku sayang kamu. Apa, kurang keras? Aku sayang kamu. Aku juga. Oh iya, kamu sekolah, kuliah, kerja, atau apa? Kuliah. Kuliah di mana? Di Unba. Aduh, gak tahu. Gak tahu. Itu yang arah ke terminal. Oh, aku bisa ngamen di terminal sih, kalau kampusnya gak tahu. Ada jembatan samping kanan. Oh, ntar deh, aku main-main ke sana deh. Iya, main. Tapi gak boleh masuk kampus kalau begini. Ya kan? Tapi kirain kamu kerja tadi. Soalnya sambil kerja juga. Kerja di mana? Maunya di mana? Ya, maunya di mana? Aku punya usaha sendiri. Oh, hebat ya. Tapi kamu tuh cocoknya tuh kerja di Google. Kenapa tuh? Karena semua apa yang aku cari tuh ada di kamu. Aku nyanyi sekali lagi buat kamu ya. Melihat senyum manismu, tawa canda di wajahmu, cukup buatku rasakan bahagia. Genggam tangan kecup keningmu. Udah, gak bisa nih terus kayak gini. Hah? Mau ikut aja yuk, mau ikut gak? Mana? Kemana aja ke depan. So nanti, aduh takut. Takut kenapa? Udah ikut aja, mau ikut gak? So gak bisa lama-lama di sini. Ya udah, terserah kakak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo. Kemana?